Seorang pemimpin dak menafikan dakwaan Ketua Parti Pejuang Tanah Pejuang Wilayah Persekutuan, Khairuddin Abu Hassan, kononnya Pakatan Harapan, PH, mengetepikan parti-parti pembangkang lain dalam rundingan Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan, CSA, bersama kerajaan. Setiausaha organisasi DAP Anthony Lok malah menyifatkan dakwaan Khairuddin itu sebagai tidak berasas sama sekali. Menurut Lok, pimpinan tertinggi PH sudah mengadakan perbincangan dengan semua pimpinan parti pembangkang lain berkenaan proses rundingan dengan Putrajaya. Malah, pada petang semalam satu taklimat khas disampaikan oleh pimpinan tertinggi PH kepada Presiden Pejuang, Mufriz Mahathir berkenaan isi kandungan MOU, Memorandum Persefahaman tersebut. Wakil Parti Warisan juga dijemput untuk taklimat tersebut namun mereka tidak hadir, katanya.